Lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini, teman-teman, sebenarnya aku mau nge-vlog. Sebenarnya tuh aku tuh mau cerita sedikit aja, teman-teman. Jadi aku mau kasih hadiah buat adik aku, teman-teman, yang adik tercintaku yang ada di rumah, teman-teman ya. Jadi aku sebenarnya udah beli ini jauh-jauh hari. Jadi kalau nggak salah aku belinya di hari Sabtu kemarin, aku beli barangnya. Yang sesuai janji aku pas di live streaming itu kan, yang di live streaming beberapa minggu yang lalu, pernah mungkin kalian udah pada join ya link yang pernah aku buka link terus kita main kasino, kalau nggak salah itu bikin live streaming kasino. Terus ya disitulah kan terjadikan aku bilang aku mau nabung uang gitu buat adik aku yang lagi mau sarjana gitu. Nah, ini paketnya aku udah beli itu di hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin aku beli, paketnya udah sampai, teman-teman. Ya, paketnya udah sampai nih. Nih, udah sampai paketnya. Nah, ini yang aku janjiin ke adik aku bahwa aku mau beli dia kado gitu dari hasil kerja keras aku selama ini dan akhirnya terwujud. Nih, gua bersyukur banget. Ini bukan berkat dari usahaku juga tapi berkat kalian juga yang selalu nge-support channel ini sampai sekarang dan juga atas link donasi ke yang kalian berikan gitu ya, yang donasi atau nyawer ke aku. Dan itu uangnya aku simpan, gua Hendry tabung buat beli alat ini. Nah, alat ini nih fungsinya kado, sebagai kado buat adik aku gitu. Nah, nanti gimana keseruannya, dia belum pulang ini, teman-teman. Ini jam 6, dia pulang itu jam 9 atau jam 8-an. Nah, jadi video ini aku bakal skip. Ah, aku udah akhirnya ya, aku udah taruh di ini aku. Kita coba buka paketnya dulu ya. Ah, ini terang enggak sih? Kalau misalnya terang, sorry banget ya, teman-teman. Nah, ini dia ya. Paketnya ada tulisan free gift dan juga di sini ada keterangan, teman-teman. Ya, jadi disuruh video unboxing. Ya, jadi disuruh video unboxing di sini. Jadi di video unboxing dulu baru buka kita ya. Jadi nah di sini kan ada alamatku nih. Di depan ini kan ada alamatku. Ya, kita nggak boleh ya. Jadi di sini aku sepilihnya, teman-teman ya tuh. Ya. Jadi di sini kalian lihat sih kelihatan enggak sih? Buramnya. Sorry banget ya guys kalau misalnya buramnya. Ntar aku edit deh biar nggak tahu buram. Tuh. Jadi ini apa ya, garbor high dryer. Jadi adik aku butuh high dryer. Kemarin tuh kan dia dari kemarin katanya aku butuh high dryer gitu. Aku butuh high dryer dari kamu gitu ya. Sudah aku beliin lah gitu. Kita mari buka, teman-teman. Tapi sebelum buka aku ini ya, aku tunjukin dulu ke sorry, aku tunjukin ke kamera dulu ya. Ini. Ya. Sisinya aman ya, guys. Tuh, sisinya aman ya. Tuh, aman ya. Tuh. Dia cuman penyok-penyok doang sih. Kita buka dari pantatnya aja ya, teman-teman ya. Jangan dari sini ya, karena aku butuh banget ini resinya gitu. Jadi kita bukanya dari sini. Oke. Oke, di sini aku nggak butuh gunting. Jadi kita pakai gunting kuku doang. Kita pakai gunting kuku tapi pakai yang ininya. Oke, kita buka ya, teman-teman ya. Nih aku buka ya. Kita buka dari sini, teman-teman. Nih. Kita buka. Strap. Oke. Udah nih. Oh, satu lagi guys di sini. Oke. Okay. Kita gunting lagi di sini. Ini buat kado adik aku rencananya. Semoga dia suka ya dengan kado aku ya. Ini spesial. Ya, ini spesial adik aku sih, yang dia mau sarjana kan, dia pengen kado dari kemarin, dia ngemis istilahnya, dia minta banget dari aku. Jadi aku sebagai kokonya gitu atau sebagai abangnya dia gitu kan, aku harus memberi kado ke dia gitu. Oke. Okay. Nah, ini dia, teman-temannya. Kosong boxnya. Boxnya kosong cuma di sini doang. Oke. Okay. I'm fine. Head dryernya namanya Gabor. Nama head dryernya Gabor. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu, teman-teman. Ini kalau nggak salah spesifikasinya 200 watt loh. 200 watt.
aku takutnya ngedrop si baterai ininya mati listrik, takutnya gitu kan karena aku hidup komputer. Okay. Wah keren sih ini. Ini chargernya guys. Nah ini kepalanya ya tuh. Kepalanya dia pakai ini ya. Besar juga sih, lumayan. Kita coba cek dulu ke dalam. Wih, headernya gini guys. Nah ini kalau nggak salah aku kemarin itu ada head dryernya ini kalau nggak salah ada 3 speed. Ada 3 speed, ada sedang, normal, dan ada yang mati gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Terus ini gimana nih? Ini kah? Oh. Jadi kalau mau pulangin, oh. Jadi gini guys. Tuh. Keren sih, keren, keren, keren. Jadi kalau misalnya mau masukin lagi itu bisa dikembaliin lagi gitu ya. Oke. Kita bakal coba colok dulu ke sini. Aku bakal colok ke ini dulu ya, teman-teman. Kita bakal cek ya, kalian ke sini deh. Ah, kita ke sini dulu ya. Aduh, kamera kemiring. Ah, kita colokin dulu ke sini. Ah, kita pindahin dulu colokan ini ke sini. Oke. Okay. Kita bakal colok si head dryer-nya. Langsung hidup. Kita tes level satunya. Nih ya teman-teman ya, aku tunjukin ke kalian aja deh. Bentar teman-teman, aku coba dulu. Kameranya aku ubah posisi dulu ya. Ininya teman-teman tuh, ada indikator di sini. Tuh ada indikatornya. Di sini dia ada satu ya, ada tingkat kayak freezer gitu di atasnya ini, di atas on yang matinya ini. Nah, kalau kita naikin, dia kenceng banget. Ah, ini level satunya. Oh. Panas juga guys. Oh ini untuk panas. Ini untuk dingin ya. Ah ini panas nih. Mantap. Itu enak banget sih. Aduh kameranya malah aku kesini nih. Panas guys. Panas. Aku udah selesai. Kita udah tes tadi kan. Ini jujur panas banget. Ini berguna sih buat adik aku, tapi kita bakal masukin lagi kembali. Aduh, kamera kemiring. Kamera kemiring lagi. Ah, kita masukin lagi ya teman-teman ya, adik-adik ya. Oke. Okay. Kita masukin lagi. Oke. Okay. Ya, katanya posisinya gini ya. Posisinya gini, guys. Oke. Okay. Oh, ada buku panduannya, guys. Ada buku panduan. Nah, ada buku panduan. Nih, ada buku panduannya guys, berarti ori ya. Nah, kalau gini ori guys, ada buku panduannya gitu. Gila. Kuat banget guys. Kalau gigi tiganya itu kuat banget loh. Tuh, kebaca enggak sih? Kebaca enggak sih? Fokusin dulu kameranya nih. Enggak bisa ya. Enggak bisa ya. Enggak bisa sih. Titik terangnya itu kurang. Kegelapan guys. Ya intinya di sini aku bacain ya. Dayanya itu 800 watt guys. 800 watt dan frekuensi nilainya itu 50 sampai 60 hertz ya. Hertz. Terus tegangan ternilai tegangannya itu 220 sampai 240 volt. Ini kalau bagi aku sendiri lumayan tegangannya lumayan juga ya, besar juga nih. Level 3-nya guys. Level 3-nya gitu. Ini apa nih? Untuk perlindungan tambahan disarankan untuk memasang perangkat harus sisa RCD dan harus operasi sisa mengenakan melebihkan 30 mA di sirkuit listrik yang memasuk kamar mandi, silakan hubungi RCD. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Mesin ini harus digunakan dalam satu daya 220 sampai 240 volt. Jangan menutupi saluran keluar udara dan saluran masuk udara saat digunakan. Jika tidak, maka akan menyebabkan pembakaran atau kerusakan pada mesin. Oh gitu. Jadi nggak boleh guys ditutupin ya.
Berarti ininya nggak boleh ditutupin, guys. Ya memang sih, hair dryer tuh nggak boleh ditutupin ya. Oke, jangan gunakan pengering rambut di dekat kain rajutan, kertas atau bahan mudah terbakar lainnya. Jika tidak maka akan mudah menyebabkan kebakaran. Oh iya gitu ya. Jangan gunakan pengering rambut di dekat gas atau benda lain yang sangat mudah terbakar. Oh iya benar sih. Udah kita taruh aja di sini. Taruh aja, guys. Ya, buku panduannya kita taruh lagi kembali. Gimana sih? Gimana? Udah buka malah lupa cara masuknya. Kocak. Gimana sih? Oh, masukin ininya dulu. Masukin si ininya dulu nih, si pala pocongnya dulu. Nah, masukin si ini. Enggak sih. Kayak gini. Oh, gini. Alamak. Oke, baru masukin si panduannya. Oke. Oke. Oke, udah nih. Oke, udah kembali normal lagi ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Oke, kita bakal masukin dalam ini lagi. Nih, dalam paket ini. Sebenarnya aku mau pengen kasih dia nanti pas pulang kerja aja gitu ya. Wheels, ini aku nggak aban lagi karena udah selesai unboxingnya. Di kualitas udah bagus juga. So, let's go. Kita bakal lanjutin pas dia pulang aja, oke? Jadi aku mau siap-siap juga mau live streaming. Soalnya mau live streaming juga, teman-teman, oke? Oke, videonya sampai di sini dulu. Nanti pas dia pulang baru kita kasih, oke? Bye-bye. Oke, teman-teman, adikku udah balik. Jadi udah pulang. Nah, ini paketnya kita udah kasih. Kita akan lihat reaksi adik aku gimana kalau kita kasih ini barang ke dia. Nah, jadi ini kita tutup dulu, kita lakbanin dulu pakai ini aja. Pakai ini aja ya, pakai stiker benda, guys. Kita udah ini ya, udah kita tutupin. Nah, udah kita lakbanin kembali walaupun ya di sininya udah terbuka, kita enggak apa-apa lah ya. Oke, kita matiin dulu komput kipasnya, kita bakal ke bawah, kita bakal kasih si adikku ini, oke. Soalnya dia udah pulang, guys. Jadi kita harus pelankan suaraku biar ya. Kita kasih, oke, kita kasih dia. Kita kasih, kita buka dulu pintu. Pintu ini kita buka dulu. Ini ruangan menuju ke studio aku ke depan. Tuh. Nah, tuh kayak tadiku. Tuh dia lagi asik kan sendirian. Tuh lagi asik sendirian dari situ. Lagi asik sendirian. Tuh lagi asik. Soalnya dia paketnya itu udah sampai semua, guys. Oke, let's go. Nah, oh, kau beli baju itu. Nah, buat kau. Dari aku. Sama fever YouTube aku. Iya, cobalah buka dulu dong. Coba buka. Ayo guys, kita bukainnya, guys. Kita lihat reaksi adikku. Soalnya ini, coba sana ya. Sana dulu, soalnya adik kenal itu. Oke. Okay. Oh, public hair dryer ya buat aku ya. Kasih. Makan pengen ya. Makasih. Ya, sama-sama. Oh, ada aku nih yang cantik nih. Makasih. Ah, tuh. Tuh kan gila kerja. Nih, kau pengen kan dari kemarin kau pengen punya hair dryer dewek. Nah, dari aku kan kau pengen kado. Ya sudah, tuh aku beliin dengan usahaku dewek. Aku cari duit untuk
Ini sama viewer aku juga, mereka membantu aku juga. Tuh. Eh guys, mantap ya guys. Oke, reaksi adikku GG gimang ya. Emang reaksinya tuh ya gitulah ya, teman-teman. Oke, aku bakal lanjutin lagi nanti ke studi aku lagi, oke? Ah, udah selesai juga ya akhirnya. Ya ini buat teman-teman, makasih juga buat kalian atas dukungan semuanya. Itu bukan dari usahaku juga, tapi berkat usaha kalian juga yang udah selalu nge-support channel aku sampai dari awal sampai sekarang pun, detik ini pun kalian udah tetap support aku. See you the next time kita di live, di video berikutnya, oke? Okay?